Selamat pagi guys. Oke, hari ini hari Ahad. Kami mau pergi hiking di Kota Merudu guys. Jadi sekarang ini kami singgah dulu di sini di Tamu Lohan. Ada sudah penjual awal pagi jam 6 pagi. Puncak apa? Oke, kami sudah sampai di masuk simpang di Tegu dan Geo Tourism. Ya, let's ini go. Laluannya. Ini dia laluan ke sana. Kita lalu kalau pas sawit. Iya, mungkin dia ikut laluan sini batu. Laluan PGT, kami sudah make a sampai U-turn, di laluan then PGT. Turn left. Besok kami ikut jalan sini. Siap pulang di sini. Itu tidak terlalu. Kami sudah sampai. Hello guys. Apa dia namanya tempat ini? Saya lupa saja. PGT. Kami mau jalan sudah. Sudah wadah sudah pecah. Kami sudah mau jalan. Jam 8.44 menit pagi guys. Sekarang kami sudah sampai di sini. Jadi kami meneruskan perjalanan. Awal pagi main air. Ini kawan baru first time ikut. Hari ini terus masuk air. Permulaan naik baru dah resmi. Jam dah selamat datang lah. Kasih ingat jangan tiada bawa pikiran kau. Nah, jadi sudah, jadi jadi. Jadi kita pasang di mana? Mambang 2 minit. Ya Tuhan. Mambang 3. Oh, waduh lah. Eh, nasib baik si Jani tinggi loh. Man, oke kan? Ah, begitu saja dalamnya sampai pinggang. Tingginya berapa? Ini benda yang di dalam. Tarik siap matu. Ya.
Hah? Ya. Ya. Ini guys. Cantik batu dia guys, tapi gue batu merah. Nah. Serpihan, jadi serpihan di kota Jerman. Apa nih? Ini serpihan. Serpihan tuh gerabak untuk pengangkut batu besi. Jadi sepanjang sungai ini dia ada keluar dulu sampai di tempat pemprosesan. Jadi ini sebagian daripada yang tertinggal lah, mungkin yang lain sudah hanyut. Gimana nih, dia tahun 1905. Tertinggal di sini masih, wih tahan kan. Sekarang kita masuk hutan sudah dapat sudah lah. Sampai sini 9.22 menit. Aduang ini paling padu sekarang. Masuk hutan guys, macam ini dia punya suasana dalam hutan. Sekarang ini hujan renyai-renyai, harap-harap tidak hujan lebat lah. Dulu hujan renyai sudah. Nah, lebat sudah ya. Sementara ini motor kan ataupun tidak ya. Baru sampai sini kan. Jauh lagi tahun nih. Ya. Tiba-tiba bas, kalau mau ikut kan. Tiba-tiba hujan ah. Persen nih. Hacking masa hujan. Kemarin kita hujan lah. Ini kalau mama itu gembira dia kok bawa. Dia mau bawa tulis sangat beban ini. Tinggal ini. Jadi lu bilang ya. Hujan ini asyik juga kamu. Baru sampai sini. Gak pulang. Mas enak. Lama macam hujan. Hai, ini awak. Sekarang ini cuaca hujan. Hujan lebat, jadi kita hai. Teruskan juga. Di mana situ? Di sini. Jadi di situlah. Ya. Kamu cari bawah. Ada kayu. Dari bawah. Ataupun ya. Kalau anak kena atap. Dia macam cerita muat tidak muat deh ya, nanti ada. Ya, bambang tua. Ah, siapa ini? Jadi siapa kamu? Iya. Hei, Allah! Jalan, jalan, jalan.
Woi, kurus ya? Kurus si lulung sekarang beli mah. Kamu pilihlah mau melangkah kan mau menyisir. Wah, apa? Oke, hello, kami sudah sampai di ini tempatnya kolom pisaan. Jadi ya, di sinilah tempat itu burung layang-layang orang suka buat sarang di sini. Oke, mendangkan jalannya sekarang yang jalan rel sebenar di atas itu sedang dalam pembaikan, jadi ada dalam lebih kurang 1.34 kilometer samping itu kita jalan melalui sungai sama sekolah telepon saya juga sampai di waterfall. Sudah ya, sudah sampai. Oke, kalau kita tengok di sini kan ini besi dulu pada tahun 1905 pada zaman British. Ini adalah serpihan dia punya railway gerabak untuk mengangkat batu besi. Jadi yang kita ada nampak tadi kan video yang sebelum ni ada tu serpihan gerabak tu. Itulah dia punya tempat untuk mengangkat. Kalau tengok di belakang sana, waterfall. Guys, sekarang jam 10.17 menit. Jadi sekarang ini kami mau balik sudah. Macam inilah dia punya view. Ini dia batu besi warna hitam kan? Ah. Dan ini? Ini batu besi. Ini? Yang hitam. Baru kasih gambar sih tuh. Nina. Kasih gambar? Saya malas kasih keluar telepon. Ah ini. Ya. Hah? Tidak. Ya. Kami sampai sudah guys. Sekarang jam 10.56. Jadi ini yang first time tadi.
paling awal ya, dan terakhir kawasan ini dalam sedikit lah. Tengok kemana dia punya dalam. Main air loh, sampai pinggang. Dalam kau lah. Tidak sampai kaki saya. Ya, sembilan.